بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله وبركاته. <applause> إن الحمد <سؤال> لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد ابنه ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قطقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أأذني وإياكم من النار يا إباد الله أوصيكم Pada hadirin jamaah, Salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah yang hadir untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang akan Allah berikan kesuksesan, kemenangan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa may yatakillaha yaj'alhu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar dari kehidupan yang baik. Allah berikan kebaikan bagi dia wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib dan Allah berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Ya ibadallah di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 55 وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ويعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون سورة النور آية لما الله بل Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang beramal soleh, Allah janjikan ini, dan Allah katakan, "Ini janji Allah. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya, tapi janji ini kepada dua atau kepada seseorang, orang mukmin yang melakukan dua perkara ini: yang pertama, Dia beriman kepada Allah; yang kedua, Dia beramal soleh." Apa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka? fil ardi Allah akan jadikan mereka pemimpin dan penguasa di muka bumi sebagaimana Allah jadikan orang-orang sebelum mereka pemimpin di muka bumi. lahum Mereka akan dikokohkan oleh Allah untuk menegakkan dan menjalankan agama mereka yang mereka ridho dengan itu dan Allah akan menggantikan bagi mereka rasa cemas, rasa takut, rasa bimbang dengan keamanan dan mereka beribadah kepada aku kata Allah. La nabi Mereka tidak menyekutukan aku dengan apapun. Wa man fasikun. Adapun mereka yang kufur setelah ini semua, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Perhatikan para jamaah yang berjanji kepada kita adalah Allah yang menghidupkan kita, yang memberikan kepada kita alam semesta, yang memberikan nikmat oksigen untuk kita. Bahkan dia yang mengabulkan doa-doa kita. Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Semua yang ada di alam ini di bawah genggamannya. Kalau dia inginkan katakan kun maka pasti terjadi. Dan dia maha mampu untuk melakukannya dan tidak akan ada yang bisa menghalangi kalau dia ingin melakukannya. Dia berjanji orang-orang beriman dan beramal soleh akan dia berikan. nakum Allah akan jadikan kalian pemimpin di muka bumi. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan orang Islam itu menjadi mulia Bukan karena orang Islam itu orang yang paling banyak senjatanya, atau paling banyak hartanya, atau orang Islam yang paling banyak tenaganya. Itu adalah sebab yang yang berikutnya. Tapi sebab yang pertama, agar Allah berikan kita kemenangan, Allah muliakan kaum muslimin, Allah berikan kita keamanan, Allah hilangkan rasa cemas dalam diri kita, Allah hilangkan rasa takut dalam diri kita. Allah cuma katakan beriman dan beramal soleh. Ini yang banyak ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka menganggap iman dan amal soleh tidak ada hubungannya dengan kenikmatan hidup dunia. Mereka menganggap beriman dan beramal soleh tidak ada hubungannya dengan nikmat Allah dan anugerah Allah kepada kepadanya. Apakah mungkin hamba-hamba yang tiap malam bangun, yang dia sholat masjid, lalu dia mengangkat tangan, lalu kebanyakan yang melakukan amal soleh, Allah berikan mereka, Allah berikan mereka penguasa-penguasa yang akan menzolimi mereka? Tidak akan pernah mungkin. Maka itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kadzalika Seperti itulah kami akan jadikan orang zalim itu pemimpin bagi orang yang zalim yang lainnya. Jadi ketika ada orang zalim menjadi pemimpin, itu adalah salah satu teguran Allah supaya kita kembali kepada Allah. Maka itu di dalam Al-Qur'an banyak sekali dalil-dalil Al-Qur'an yang menunjukkan salah satu cara agar kita mendapatkan khulafa khulafa dimuliakan di muka bumi oleh Allah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin adalah beriman dan beramal saleh. Man amila salihan min zakar wal unsa wa huwa mu'min falunhiyanahum hayatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beriman dan beramal saleh dan dia beriman kepada Allah, wa huwa mu'min, man amila salihan min zakar wal unsa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Allah janjikan kehidupan yang baik itu bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, yang mereka yang mereka mendekatkan diri kepada Allah. Perhatikan di zamannya di zamannya Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz pemimpin pemimpin yang adil. Tapi lihat apakah dia memimpin orang-orang yang zalim? Tidak, yang dia pimpin pun orang-orang yang baik. Sampai di, di di zaman Umar bin Abdul Aziz, Allah berkahkan bagi mereka sebuah biji kurma itu hampir atau sebuah biji gandum hampir sebesar biji kurma. Ya subhanallah, Allah berkahkan kehidupan mereka. Maka kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kepemimpinan dalam Islam itu perkara yang penting karena akan mengatur hidup kita, mengatur keseharian kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar bagi mereka yang bisa menegakkan keadilan di muka bumi. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan sabatun Allah fitil tujuh golongan yang akan Allah naungi mereka nanti di umul kiamah. La la yang tidak ada yang bisa memberikan naungan ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya imam adil, pemimpin yang adil. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan ahlu jannah salasa tiga penghuni surga kata Rasulullah SAW. Du sultan mutasodik muafik. Kata, kata Rasulullah SAW diantaranya adalah pemimpin yang dia itu yang adil, yang dia itu membenarkan firman Allah dan dia itu berikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya Allah akan menjadikan orang-orang yang zalim itu penguasanya pun orang-orang yang zalim. Dan Allah akan jadikan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah penguasanya pun orang-orang bermaksiat kepada Allah. Karena penguasa itu adalah cermin dari seorang mukmin. Maka dikatakan di dalam surah Al-An'am ayat 129, "Kadzalika nuwalli ba'dhadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Seperti itulah kami akan jadikan sebagian mereka, sebagian mereka menjadi pemimpin dari sebagian yang lain dikarenakan kezaliman dan dan apa yang mereka perbuat." Dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimah ta'ala dia bercerita tentang Hajjaj. Hajjaj ini salah seorang pemimpin yang zalim. Hajjaj bin Yusuf. Bahkan dia membunuh sebagian sahabat radiyallahu anhu. Apa kata kata Imam Ibn Taymiyah rahimah ta'ala? Berkata Imam Ibn Taymiyah dan juga berkata Hasan al-Basri, Hajjaju azabullahi alaikum. Hajjaj pemimpin yang zalim ini, yang membunuh para sahabat, bahkan tidak ada rasa kasih sayang pada kaum muslimin. Tidak punya rahmat pada kaum muslimin. Apa kata-kata para ulama? azab Allah alaikum. Ini adalah bentuk azab Allah kepada kalian. Apa kata para ulama? Fala azab Allah Kalian tidak akan bisa menolak azab Allah dengan tangan-tangan kalian. Walakin idfa'u wa tadarru' akan tetapi tolaklah azab Allah ini dengan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah kekuasaan yang yang tidak ada rasa kasih sayang pada kaum muslimin, bahkan tidak peduli dengan kaum muslimin, Bahkan dia lebih mementingkan diri mereka sendiri pada hakikatnya Allah sedang mengingatkan kaum muslimin kembali kepada Allah. Maka itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surat Al-Mukminun ayat 76, "Walaqad akhadnahum bil adzabi bimastakanu lirabbihim wama yatadarraun." Kami telah memberikan mereka azab dikarenakan mereka tidak pernah tunduk kepada Allah dan tidak pernah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, para hadirin, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menginginkan pemimpin yang baik. Kita semua menginginkan pemimpin yang mencintai kaum muslimin. Kita menginginkan pemimpin yang mempunyai memiliki rasa empati yang besar kepada kaum muslimin orang-orang yang lemah. Kita semua memiliki itu. Walaupun berbeda-beda dalam pandangan kita, tapi pasti kita memiliki keinginan yang sama ketahuilah semua urusan kita semua perbuatan kita semua usaha kita yang kita lakukan untuk mendapatkan itu tapi kalau kita tidak kembali kepada Allah kau hanya sia-sia kau hanya ber, kau hanya berpangku tangan dengan pundakmu yang lemah kau hanya berusaha dengan tanganmu yang tidak kau serahkan kepada pemilik alam semesta ini Bukan berarti kita berdiam diri. Silahkan kau berbuat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Sesuai sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Tapi hati kita lebih harus bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh bergantung kepada siapapun. Tidak boleh bergantung kepada makhluk. Perhatikan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Rabbana la taj'alna fitnatan kafaru rabbana waqfir lana. Ya Allah, jangan kau jadikan kami ini ujian bagi orang-orang yang kafir. Wakfir Lana, ampuni kami ya Allah. Dalam ayat yang lain, ketika Musa berkata, Robbanalatajaal, Ya Allah jangan kau jadikan kami fitnah li lil -dhalimin. bagi orang-orang yang zalim. Ditafsirkan oleh para ulama, apa doa Musa ini? Ya Allah jangan kau jadikan orang yang zalim itu fitnah untuk kami. Ditafsirkan oleh para ulama adalah Musa memohon kepada Allah, Ya Allah jangan kau jadikan orang-orang zalim ini menguasai kami sehingga dia me, me, sehingga dia menguji agama kami sehingga dia menguasai kami dan kami tidak bisa melakukan agama kami dengan baik maksudnya adalah begitupun Ibrahim ketika berdoa rabbana la tajalna la taj'al fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Allah, jangan kau jadikan kami fitnah bagi orang-orang yang kafir. Apa maksudnya? Jangan kau jadikan orang-orang kafir itu menguasai diri kami sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa dalam agama kami. Apa yang didoakan oleh Ibrahim alaihissalam? Semoga dia tidak sehingga dia tidak mendapatkan hukuman ini. Waqfir lana, ampuni kami ya Allah. Warhamna, kasihani kami ya Allah. Ini yang dibeli, ini yang dilakukan oleh para nabi minta ampun kepada Allah dan meminta belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita lakukan. Kalau kita masih meninggalkan Allah, masih melupakan Allah dan kita tidak mengerjakan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sesuai dengan cerminan kita. Berkata Imam Ibnu Qayyim, "Walaysa min hikmah an yuwali an yuwali al-ashralil fujjar illa jinsihim." Tidaklah hikmah kalau Allah jadikan pemimpin orang-orang yang jahat itu adalah orang yang baik. Pasti akan kacau. Tapi di antara hikmah Allah, Allah akan jadikan pemimpin mereka sesuai dengan kriteria mereka. Maka dari itu, agar kita mendapatkan pemimpin yang ideal, sebenarnya idealkan adalah perbaiki diri kita. Ini banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Dia menunjuk orang lain tapi dia melupakan dirinya. Perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lagi dalam Al-Quran. Alladzina in makannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amru bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Dalam surat Al-Hajj Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 41. Orang-orang yang kami kokohkan, berikan kekuasaan di muka bumi adalah aqamus salat, mendirikan salat, wa atuz zakat, menunaikan zakat, wa amru bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar. Mereka mengajak kepada kebaikan dan mereka mencegah kemungkaran. Walillahi akibatul umur maka semuanya akibatnya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan merubah satu kaum sampai dia merubah dirinya sendiri. Ditafsirkan oleh para ulama, Allah tidak akan merubah keadaan dia sampai dia merubah hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting adalah bagi kita merubah diri kita. Sebelum kita untuk menunjuk orang lain, maka kita harus berbuat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim ونفعني وإياكم مما فيه من الآيات وذيك الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته واستغفره إنه هو الغفور الرحيم <applause> الحمد لله Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya mursalin Ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala ahlihi wa sahbihi wa Ya ibadallah Usikum wa nafsi bitakwa Allah Fakat fazal muttakun Di antara rahmat Allah Kasih sayang Allah Adalah Allah berikan kepada kaum muslimin Orang-orang yang menyayangi dan mengasihi mereka. Orang-orang yang memiliki rasa empati yang besar kepada kaum muslimin sehingga tidak mendolimi, sehingga tidak menghancurkan, sehingga mereka terus memperhatikan kaum muslimin dalam keadaan kebaikan. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sangat butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita telah kembali kepada Allah, kita telah melakukan amal-amal soleh, dan kita melakukan garis yang sesuai Allah izinkan dan Rasulullah SAW ajarkan, maka kembalikan kepada Allah segala urusannya. Sebesar, se, se, apapun yang mereka lakukan. Kalau Allah ingin menghendaki, Allahumma la mani Ya Allah tidak ada yang bisa menghalangi kalau kau ingin berikan. la lima mana'ta. Ya Allah tidak akan ada yang bisa memberikan kalau kau menghalangi. Wa la jad minkal jad. Tidak akan bermanfaat orang yang memiliki kedudukan kalau di hadapan Allah yang telah memiliki kedudukan. Wa makaru wa makarullah. khairul makirin. Mereka punya tipu daya, Allah punya tipu daya. Tapi Allah lah sebaik-baik tipu daya. Siapa yang akan Allah tolong dengan tipu daya Allah? Orang yang akan Allah tolong dengan tipu daya Allah adalah orang beriman kepada Allah, orang yang beramal soleh kepada Allah, orang yang bertobat, orang yang meninggalkan Hang Haram, orang yang kembali kepada Allah. Itu kekuatan kita. Kalau kita tidak punya kekuatan ini, lalu kekuatan apa yang kita banggakan di hadapan Allah? Lalu kekuatan apa yang kita harapkan kalau bukan kekuatan pertolongan Allah? Bagaimana Allah bisa menolong kita sementara kita melupakan Allah? Sementara sholat kita lalaikan? Sementara yang haram kita lakukan? Lalu kita mengatakan, Ya Allah tolong aku. Ya Allah berikan aku rahmatmu. Ya subhanallah. Allah maha pengasih. Allah maha penyayang. Allah akan mengabulkan doa. Terlebih bagi mereka yang beriman dan beramal soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu para hadirin. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmatullah subhanahu wa ta'ala. Hari-hari ini, kaum muslimin disibukkan atau datang pada mereka perkara-perkara yang sedang menjadi pembicaraan kaum muslimin. Tapi khotib hanya ingin memesankan, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Tidak ada doa, tidak ada kekuatan yang lebih, lebih besar daripada doa. Kita semua ingin kebaikan, kita ingin pemimpin yang adil, kita ingin pemimpin yang memiliki kasih sayang dengan kita. Kita inginkan itu, maka yang memberikan itu adalah Allah, bukan siapa-siapa. Maka itu kembalilah kepada Allah. Maka itu kita perlulah tadarruk Tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma Rabbana, ya Allah berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang menyayangi kami. La tusolid alaina man, min a'da'ina, ya Allah jangan kau jadikan penguasa-penguasa kami yang membenci kami dan mereka musuh-musuh kami. Ya Allah jadikanlah kami kaum muslimin selalu dalam pertolonganmu, berikanlah kami kebaikan imanmu. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, lana, ampuni kami. ولوالدينا قد ورانت وكمي ربنا اللهم ارنا الحق حق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا جنابه اللهم نسالك الهدى والتقى والافاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت قلوبنا على طاعتك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. قيم الصلاه.